Kamu telpon Murad. Iya, Kang. Kalau nggak ada kesibukan, suruh kesini. Iya, Kang. Permisi. Kita belum selesai ngomongnya. Kenapa kamu udah permisi? Nggak sopan. Maaf, Kang. Kamu mikirin apa? Nggak apa-apa. Dari tadi kelihatannya kayak ada yang dipikirin. Aku mikirin Adin. Pacar? Bukan. Siapa? Dia itu legenda. Dulu semua orang Bandung pasti pernah dengar nama Kang Bahar. Biarpun gak pernah ketemu sama orangnya. Atau minimal cuma lihat. Atau mungkin ada yang pernah ketemu, pernah lihat, tapi gak tahu kalau itu Kang Bahar. Kang Bahar terkenal, tapi gak suka tampil. Kenapa? Itu yang aku pikirin. Aku gak tahu dia kenapa. Dari kemarin gak bisa dihubungin. HP-nya mati. Kamu kan udah berhenti jadi copet. Udah, gak usah mikirin dia lagi. Harus kita pikirin, biar gak salah langkah. Kita lapor Kang Reno aja. Gak usah. Kenapa? Tadi pagi saya dipanggil Bang Edi. Saya naik pangkat. Gantiin Reno. Kenapa Kang Reno diganti? Mungkin HP-nya lagi dicas. Masa ngecas HP dari kemarin gak beres-beres? Mungkin HP-nya rusak. Ya, mudah-mudahan karena HP-nya rusak, bukan karena yang lain. Kita nggak perlu tahu alasan dari keputusan Bang Edi itu apa. Tugas kita hanya menjalankan perintah. Siap. Kamu pindah ke jalur bis. Kasihan Usep sendirian. Tasik, Tasik, Tasik! Tasik! Yang lain mana? Nggak ada. Iya, saya tahu. Yang lain nggak ada. Makanya saya nanya. Yang lain mana? Belum datang. Kelapa, kelapa, kelapa! Cirayom! Kelapa! Ada Kang Darman. Kerja! Cirayom, cirayom, cirayom! Kelapa, kelapa, kelapa! Ledang, ledang, ledang! Cirayom! Kelapa! Ledang! Cirayom, cirayom, cirayom! Kelapa, kelapa, kelapa! Ledang, ledang, ledang! Mana Tony sama dua yang lain? Nggak tahu, belum datang. HP-nya mati. Ada yang nggak beres. Kamu ke jalur bis, pengawalan, sekaligus bantu mereka. Siap. Kamu ikut ke jalur bis. Siap. Kamu di sini, pengawalan, sekaligus bantu mereka. Siap. Bang. Ya. Izin menghadap. Saya tunggu. Siap. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Thank you.
Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Kelapa. Ledang. Cireuyung. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Cireuyung, Cireuyung, Cireuyung. Kopi. Hari ini Akang enggak ada rencana pergi. Pergi kemana? Jemput Taslim. Dia udah dijemput Mawar. Saya baru kali ini naik taksi. Serius? Iya. Kampungan. Salam. Ajun gimana kabarnya? Kakinya masih sakit. Makanya dia gak sempat nengok kamu. Pasar? Saya sibuk ngurusin kamu. Terus ngurusin pemakaman Mang Pipit. Terus ngurusin kamu lagi. Gak sempat ngurusin pasar. Kepikiran juga enggak. Akang gak ada rencana nengok Taslim. Kamu saja sama Aisyah. Akang nunggu di rumah. Masuk. Duduk. Ada apa? Abang kenal Kang Mus? Muslihat? Iya, Kang. Sini. Iya, Kang. Saya cuma tahu. Gak kenal. Dia dulu katanya tangan kanan Kang Bahar. Kang Bahar sudah gak ada. Dan dia katanya sudah pensiun. Mundur dari bisnis yang dibangun Kang Bahar. Yang sudah menjadi besar dan seharusnya menjadi warisan buat dia. Wilayah bisnis Kang Bahar dimulai dari terminal yang sedang kita incar. Jalanan yang sebagian sudah kita kuasai dan pasar yang baru kita ambil alih. Kamu sekarang punya usaha kecimpring? Ya, saya pernah dengar itu. Anak buah yang ikut pensiun dari bisnis lamanya, ada yang terus ikut ke usaha kecimpringnya. Tadi, anak buah Kang Mus yang namanya Cecep datang ke pasar. Biasanya, dia cuma ngantar kecimpring atau orang ginang. Tapi, dia tadi juga ngajar orang kita. Masalahnya apa? Kang Murad masih belum bisa move on. Move on itu apa? Itu istilah anak muda zaman sekarang. Artinya? Saya belum tahu, Bang. Cek, ini urusan pribadi atau melibatkan Muslihat juga? Iya, Bang. Kamu telpon Murad. Iya, Kang. Kalau nggak ada kesibukan, suruh kesini. Iya, Kang. Permisi. Kita belum selesai ngomongnya. Kenapa kamu udah permisi? Nggak sopan. Maaf, Kang. Maksudnya permisi, saya menelpon Kang Murad. Ya udah sana. Iya, Kang. Kita baru saja merebut pasar. Tapi dalam waktu yang sama kita kehilangan peluang di terminal.
waktu Bubun hilang, harusnya Reno bisa langsung ngambil alih. Tapi dia malah diusir bonekanya Darman. Mohon petunjuk, saya harus gimana? Darman, urusan saya. Kamu urus pasar sama jalanan. Yuran. Terima kasih. Cepet atuh. Mikir dulu. Sabar. Lewat. Nggak ada. Kan barusan saya bilang lewat. Berarti nggak ada. Hehehe, santai atuh. Halo. Kang Murad di mana? Di rumah. Nggak ke Lembang? Memangnya ada apa di Lembang? Kang Murad kan sudah sewa lahan pertanian. Oh iya, saya lupa. Udah 3 hari kita gini terus. Kamu bosan main gaple? Iya. Mau main kerambol? Mau kerja, Du. Sama. Sejak diusir dari terminal, kita nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Nanti kita tanyain soal nasib kita ke Kang Reno. Kita harus gimana? Iya, nanti saya kesana. Ditunggu. Iya. Kang Murad katanya mau kesini. Mau apa? Main aja. Hati-hati di jalan. Iya. Mau kesini nggak? Dia nggak akan kesini. Kenapa? Nanti saya jelasin. Kalau yang lain sudah datang semua. Jam berapa? Barusan. Langsung mau jalan. Siapa yang ngocok? Gak ada, semua lagi main.